Selamat sore, sahabat bediler. Ini saya apa ya, libur nggak libur ya. Ini saya ke Denpasar ya, ke rumah saya ya, sambil nengok anak, juga sambil melayat ini. Ini saya didatangi tamu, Haji Gusandra. Ini Bapak Langgi. Bapak Langgi, okay. Pak Jero, Pak Dewo, nggih. Nah, ini teman-teman. Ini unitnya beliau ya. Yang sudah saya setting kemarin kan sudah ada uploadannya tuh di YouTube gitu loh. Nah, saya kesini sekalian saya bawakan unitnya ya. Itulah. Ini ada perbaikan juga unitnya Haji Gusandra. Mini factornya. Ya kemarin beliau larasnya bengkok karena jatuh. Akhirnya saya ganti laras, saya setting ulang. Nah gitu teman-teman. Ini saya sambil ngobrol-ngobrol ya. Senang sekali. Ada refreshing sedikit. Gitu loh. Dari kesibukan saya setiap hari. Nah, ini libur tapi mikir gitu loh. Libur tapi mikir saya. Karena saya ingat tugas ya di rumah. Banyak sekali senapan juga. Gitu loh teman-teman. Ya kebetulan kesini ya, sambil juga kerja namanya ya, ini bawa senapan gitu, masih beliau yang punya senapan itu teman-teman. Ini saya sambil ngobrol-ngobrol dulu itu teman-teman ya, lanjut disimak. Terima kasih Haji, silakan kopinya diminum. Iya, makasih. Nah, Dewa Malanggi, silakan. Gimana Ji, kesan-kesannya Niki setelah syuting di saya ini, gimana ini? Jawab ya, yang jujur ya, jangan mengada-ada. Sudah tiga unit semua memuaskan sesuai harapan lah. Layak untuk pakai anting, khususnya pakai long ring. Long ring ini spesial pakai long ring, kalau lusukan bisa juga dipakai. Sementara ini yang terbaik yang pernah saya temui ya ini, Pak Murah. Mudah-mudahan tidak ngerayu nih, Ji. Ya, enggak. Mungkin lah. Soalnya kemana-mana sudah pernah. Ya, mungkin ini jodohnya itu. Ya, terima kasih Pak Murah untuk ininya. Untuk settingannya, mudah-mudahan ke depan set terus ya, berkarya untuk dealer semua. Ya, terima kasih, Ji. Yang berusaha nih, Ki. Berusaha sesuai dengan cara saya, sesuai dengan feeling saya, ya semoga Haji puas merasakan bagaimana hasil settingan gitu loh. Tapi terlepas dari semua itu, saya tetap belajar ini. Karena perkembangan senapan terus saja meningkat, kebutuhan juga meningkat. Misalnya, kalau dulu kita nembak 50 meter aja sudah senang, betul nggak? Iya. 50 meter aja sudah senang, sekarang setelah 100 meter up masih kurang gitu loh. Jadi contoh-contoh di YouTube juga banyak teman-teman yang jago-jago ya, nembak ada yang 200 meter, 180, 200 up. Ya, jadi otomatis secara tidak langsung saya terpacu gitu loh. Kemudian skill juga secara tuntutan juga terpacu gitu loh, belajar. Jadi seperti itu teman-teman. Ya ini unit kemarin saya coba, tapi saya tidak menemukan jarak ratusan ya, cuma 77 kayaknya kemarin ini. Tapi ini garansi dari saya, kalau saya bilang garansi jamin lah gitu loh. Masalah akurasi sekarang tinggal skill aja gitu loh. Gitu Pak Langgi, ini silakan dicoba unitnya. Pak Dewa silakan. Jadi inilah teman-teman ya, saya ngobrol apa adanya Niki bersama Haji. Sukses banget Niki ke rumah saya, main di Denpasar. Kalian saya bawakan unitnya, gitu loh. Sekalian juga saya ketemu langsung sama pelanggan saya untuk ya sharing-sharing lah, barangkali ada keluhan ataukah saya ada kekurangan seperti itu dalam hal senapan. Ya sekalian bersilaturahmi juga, supaya saling kenal, supaya tidak kenal di lewat WA saja teman-teman. Itu teman-teman.
Oke ya teman-teman, ini saya akhiri dulu ngobrolnya. Tapi bukan berarti bubar ini, tidak. Masih ngobrol lagi gitu loh. Jadi saya durasinya ya cukup segitu aja dulu teman-teman. Jadi saya bersilaturahmi sama teman-teman di kota ya, di kota provinsi. Sekalian saya nengok anak juga ya, seperti ini situasinya ya teman-teman. Sekali lagi saya tidak libur ini teman-teman. Saya bawa unitnya Bapak Saiful Anwar ini gitu loh. Sebentar sore saya melayat dulu, besok kalau ada waktu saya akan tes unitnya. Itu teman-teman. Terima kasih sudah menyimak kami bersama Aji, Pak Langgi dan Pak Dewe. Terima kasih sudah menyimak. Selamat sore, salam dari Bali. Terima kasih.